Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa amma ba'du Alhamdulillah ini adalah pelajaran yang pertama dari kitab Aisar Syuruh Alamatil Ajurmiyah Yang dikarang oleh Dr. Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi Hafidahullah Ta'ala dan kita sekarang memulai dengan pembahasan yang pertama yaitu Al-Kalamu Qala Al-Ajurrumi rahimallahu taala Al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Berkata Al-Ajurrum, yakni Ibnu Ajurum As-Sanhaji ya rahimallahu taala pengarang kitab uh, al ya, Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab ya. Kalau kita irob di sini al kalamu sebagai mubtada ya, sebagai mubtada. Kemudian huwanya ini adalah domir faslin la mahala la minal irob. Yani, ya domir di sini tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki kedudukan irob. Makanya kita katakan la mahala laha minal irob. Adapun fungsinya, ya fungsi Hu di sini sebagai domir faslin, domir pemisah untuk memisahkan antara mubtada dengan khobarnya. Karena kalau sekiranya huwanya kita ambil ya, kita tarik huwanya, kemudian kita baca al kalamul lafzul murakkabul mufidu bil wadi, maka ini menjadi kalimat yang belum sempurna ya. Karena khobarnya nggak ada, ini semuanya marifat ya. Jadi seakan-akan ya maknanya adalah kalam yang lafaz yang tersusun dengan bahasa Arab itu kenapa jadi belum selesai kalimatnya. Ya, karena hukum asal khobar adalah nakiroh. Hukum asal khobar adalah nakiroh. Tapi khobar boleh marifat kalau memang tidak apa namanya berubah menjadi badal ya atau menjadi sifat. Ya, contohnya misalnya hada zaidun ya hada zaidun ini hada mubtada dan hada ini adalah uh, marifat ya. Kemudian zaidun Ya, lihat. Zaidun itu adalah nama orang. Kita sudah belajar bahwasanya yang namanya isim alam, ya. Itu marifat, ya. Lihat di sini mutadanya marifat, isim syarah ada dan e, Zaidun, ya ini juga marifat. Di sini boleh karena tidak berubah maknanya. Tapi kalau dalam konteks ya al-kalamu huwa murakkabul mufid kalau huwanya kita ambil, yang menjadi al kalamul lafdul murakkabul mufid bil wad'i ini ya khabarnya ya bisa berubah menjadi na'atnya ya seperti itu makanya ditambahkan huwa supaya bisa uh, menjadi kalimat yang sempurna sehingga maknanya kalam adalah jadi huwa di sini kita artikan adalah kalam adalah lafaz yang tersusun yang berbeda dengan bahasa Arab. Tapi kita kembali lagi ke Arabnya. Jadi al-kalamu mubtada huwa dhamiru faslin la mahala Kemudian al sebagai khobar awal, ya khobar yang pertama. Kemudian al ini khobar yang kedua. Kemudian al-mufidu ini khobar yang ketiga. Ya, jadi al-lafzu khobar al al-awalu. Al Kemudian al khobar al al dan al-mufidu khobar al, al, al Ya. Kemudian di luar ini jar dan majrur. Baik, kita baca syarahnya dari Dr. Abdul Aziz, Hafizullah Ta'ala. Qala Abu Muhammad, ya ini adalah kunyah bagi Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi, ya. Berkata Abu Muhammad, "Islahan nahwiyuna ala ta'rifil kalam alladhi huwa mawdu'u ilmin nahwi." Ya, para ulama ahli nahwu ya, telah membuat istilah ya, untuk mendefinisikan kalam, ya. Yaitu kalam itu adalah kalimat, ya yang dia adalah tema ilmu nahu ya jadi tema tema ilmu nahu memang membahas masalah al kalam ya, atau al jumlah al mufidah ya wafiha ada tarif khalalun ya dan pada definisi ini yakni pada definisi yang diajukan oleh ibnu jurum as haji itu ada khalal ada kurangnya waziyadah dan ada tambahannya ya jadi menurut Abu Muhammad ini ya kurang pas definisinya. Amal khalalu fi qawlihi bil Adapun kekurangannya itu ada pada perkataan musanib bil wadi ya karena kan uh, di Kitab Jermia ya asal hanya hanya mengatakan bil saja ini kurang ya kita lihat catatan kakinya. Yuradu bil indan nahwiyi al qasdu awil wadu al arabiyu ya yang dimaksud ya yang diinginkan dengan eh, yang diinginkan dari makna al wadi bil -wad ada menurut ulama nahu adalah al ya e, maksud ya atau al wadul atau susunan bahasa arab jadi yang dimaksud dengan bil adalah bil wadil arabi ya makanya kata beliau kurang ya harusnya ya e, teksnya adalah al kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wadi al arabi ya seperti itu. Wa inda kasirin minan nuhati la yakunul kalamu kalaman illa idha qasadahul mutakallim. Wa amma kalamun nasi sahi wassahi naimi fala yu'tabaru ladayhim kalaman. Ya. Dan di sisi kebanyakan ulama Nahu tidaklah suatu kalam itu disebut sebagai kalam kecuali apabila orang yang berbicara memaksudkannya. Ya, dan adapun perkataan orang yang lupa, ya anasi, an wasahi dan orang yang lalai, maksud orang yang lantur, warna ini, ya orang yang tidur, ya maksudnya mengigau gitu ya. Falayu uta baru ladaihim kalaman maka tidak dianggap, ya kalam menurut mereka. Ya jadi eh, apa namanya? Kalau menurut ulama nahu, ya yang namanya kalam itu harus dimaksudkan, ya disengaja, ya bukannya <ius> uh, tidak disengaja. Jadi kalau orang lagi tidur, yang ngigau, itu bukan kalam namanya. Kemudian orang yang lupa, orang yang lantur, itu bukan kalam namanya. Ya. Yeah. Kemudian kata Abu Muhammad, Wahya yeah min nah, ini, Masya Allah ya. Jadi kata Abu Muhammad, dan ini termasuk perkara yang diadakan oleh sebagian ulama Nahu yang tidak ada faidahnya. Artinya apa faidahnya ya kita memperdebatkan apakah ucapannya orang yang mengigau ucapannya orang yang lupa ini kalam atau bukan ini tidak berfaidah, ya karena e, yang kita ambil ibrohnya adalah apa namanya e, pokoknya semua perkataan ya mau dia perkataan orang yang tidur perkataan orang yang sadar nggak sadar itu semuanya adalah kalam fa in kana maka jikalau ya jikalau ya, jika harus menyebutnya ya maka jika harus uh, menyebutnya juga maka kata bil qasdi awdoh minha ya kata al qasdi itu lebih jelas daripada bil wadi ya, jadi kata kata Abu Muhammad ini harusnya ya nggak usah kita pakai bil wadi ya cukup kita katakan al kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu ya nggak usah diterusin bil wadi ya, seperti itu Nah kata beliau, kalaupun mau diterusin ya, mau diterusin, eh, jangan pakai bil tapi pakai bil kosdi itu lebih jelas maksudnya ya. Tapi seperti itu. Walakin zamanun kana awla min adami. Akan tetapi telah berlalu ya, telah berlalu masa yang panjang ya, telah berlalu penyusunan kitab ini ya, penyusunan kitab-kitab pada masa yang panjang. Dan kerumitan ini ya di sisi mereka lebih utama daripada ya ditiadakan ini sindiran dari Abu Muhammad ya maksudnya eh, ini salah satu perkara nahw yang tidak perlu kita hiraukan ya karena nggak penting kita membahas apakah misalnya perkataan orang yang tidur perkataan orang yang sadar ngelantur itu kalam atau bukan karena yang penting semua kalam adalah kalam ya mau perkataan orang yang sadar nggak sadar semuanya adalah kalam Taib kita kembali ke uh, teksnya wa amma ziyadatu fa fi qawlihi al murakkab li anna al la yakunu dan illa idza kana murakkaban ya adapun ziyadah adapun tambahan ya kan tadi itu bahas kekurangan sekarang kita bahas tambahannya ya lebihnya ya fa fi qawlihi al murakkab itu ada pada perkataan al murakkab tersusun Li'annal kalama layakun mufidan illa Karena yang namanya kalam itu tidaklah ia berfaedah kecuali apabila ia tersusun. Ya. Jadi menurut uh, Abu Muhammad ini, ya nggak perlu pakai al murakab lagi. Jadi langsung aja al kalamu huwa al lafzul mufid. Dah segitu aja. Ya menurut Abu Muhammad segitu aja cukup. Ini alasan beliau ya. Fayakfi an nakul, ya makanya sini dikatakan fayakfi an nakul al kalamu lafdun mufidun ya maka cukuplah kita berkata al kalamu lafdun mufidun kalam adalah lafaz yang berfaedah ya nahu annahu idza kana isyaratan aw sawtan la huruf lahu fa innahu la yakunu lafdan fa idza jama'a ma al lafdil ifadata fa kalamun indan nahwiyyin ya karena apabila dia adalah isyarat isyarat itu petunjuk ya kayak rambu-rambu ya misalnya rambu lalu lintas ausautan atau suara yang tidak ada huruf ya yang tidak memiliki huruf maka semua itu bukanlah lafaz ya ya artinya orang juga tahu kalau misalnya lampu merah nih itu kan cuma lampu itu bukan lafaz ya maka itu bukan kalam ya faida aja ma'amal lafdil kalamun indan nahwiyin ya maka apabila apa namanya uh, lafaz itu bertemu dengan faidah maka itu adalah kalam di sisi ulama nahu artinya kalau lafaz itu berfaidah maka itu adalah kalam menurut ulama nahu ya misaluhu contohnya adalah Allahu khaliku kulli syai ya dalam surat Az Zumar ayat 62 Allah adalah pencipta segala sesuatu di sini Allahu sebagai mubtada ya khaliku sebagai khobar kulli mudaf ilaih dan syai'in mudaf ilaih. Kemudian al-a'malu bin niyat, ya. Amalan itu tergantung niatnya, ya. Ini contoh mubtada yang khobarnya adalah ghair mufrad, ya. Mubtada yang khobarnya mufrad, ya di sini jar majrur. Kemudian assalamatu ghanimatun, ya. Keselamatan adalah rampasan perang ya. Ghanimah itu artinya rampasan perang, artinya harta yang berharga ya. Selamatan adalah harta yang berharga. Kemudian likul lima kamin makalun, ya likul lima kamin makalun. Setiap makam, setiap kedudukan itu ada perkataannya. Jadi maksudnya ya kita ya ketika kita ingin bicara kita harus lihat kondisinya. Ini adalah ungkapan ya kalau kalau ada orang yang ngomong sembarangan ya di saat yang nggak tempat, maka kita katakan likul lima kamin makalun ya. Setiap kata itu ada perkataan yang cocok ya. Nah, kalau ini contoh uh, khobar yang muqaddam ya dan mutadanya muakhar ya. Di sini kan liku lima komin ini makolon adalah mutadanya muakhar dia. Adapun khobarnya ini liku lima komin yang muqaddam didahulukan. Kemudian la dukhana min ghairi narin ya la dukhana min ghairi narin tidak ada uh, apa namanya asap tanpa adanya api ya tidak tidak ada asap tanpa api ya Kemudian la hikmata kasamti ya tidak ada hikmah yang eh, seperti yang sebanding dengan diam Jadi di antara bentuk hikmah terutama di saat fitnah terjadi adalah diam ya Seperti dalam hadis Rasulullah man mata najah eh ya, siapa yang diam ia ya selamat ya Kemudian al amalu wa amal ya Masya Allah, ini ungkapan yang sangat bagus untuk kita jadikan motivasi. Ala amal wakudul amal, ya. Amal atau perbuatan itu adalah bahan bakarnya amal harapan. Artinya, ya kita tidak mungkin bisa mencapai harapan, ya, tanpa adanya aksi, ya, ya. tanpa adanya amal, tanpa adanya aksi, maka tidak mungkin ada hasilnya. Taib. Kemudian, Abu Muhammad meneruskan, fa kulta ida kunta fi ni'matin lam yakun kalaman indan nuhati hatta taqula far'aha ya. Maka apabila kamu katakan ida kunta fi ni'mah, apabila kamu dalam keadaan nikmat, dalam keadaan uh, senang ya. Kemudian kita diam ya. Jadi kita cuma ngomong apabila kamu dalam keadaan senang. Terus kita diam. Ini pasti ya orang yang mendengar kita ngomong seperti ini belum puas, dia pasti akan tanya, terus kenapa, ya? Maka saya katakan, lamnya kunha ada kalaman hati ya. Maka ini bukanlah kalam menurut ulama nahu. Hatta takula sampai engkau berkata faraha, maka jagalah, ya. Ini filamer ya, faraha, maka jagalah, maka peliharalah Jadi kalau kita hanya ngomong ida kun terus kita diem, ini orang nggak akan nggak akan paham, ya. Karena maknanya masih gantung. Apabila engkau dalam kondisi nikmat. Ini orang nggak paham kalau kita nggak terusin. Tapi kalau kita terusin faraha maka peliharalah orang paham ini nasihat ya. Ida kun tafini amah faraha. Apabila kamu dalam kondisi yang uh, senang ya, yang nikmat maka peliharalah ya seperti itu. Wasawun kana lafdu kasiron layakunu kalaman illa ida kana suku tuallahi hasanan wa mafhuman ladasamiyyi. Dan sama saja ya mau lafaznya itu banyak ataupun sedikit, tidaklah ia disebut sebagai kalam kecuali apabila ya as-suku tualai hasanan, kecuali apabila eh, diam ya dengan baik. Artinya sebuah kalimat itu tidak dikatakan kalam ya kecuali apabila membuat apa namanya pendengarnya diam maka saya kan as hasanan kecuali apabila Uh, menjadikan uh, keadaan diamnya itu baik. Wa mafhuman lada dan dipahami oleh yang mendengarkannya. Ya, jadi maksudnya adalah uh, kalau dalam bahasa Arab sepanjang apapun kalimatnya, tapi kalau nggak dipahami oleh pendengar maka ini bukanlah kalam. Ya sebaliknya, kalaupun kalimatnya pendek tapi dipahami, maka ini adalah kalam. Kita ambil contoh misalnya kita mengatakan Zaidun toalibun ini kan cuma dua kata, tapi ini membuat orang yang mendengarkannya diam. Kenapa? Karena sudah dipahami. Zaidun Tolibun, Zaid adalah siswa. Tapi kalau kita ya tambahkan misalnya misalnya in zahaba uh, Zaidun, ya. Ini sekalipun tiga huruf, ya. In zahaba Zaidun, eh, tiga kata maksudnya, afan. Tapi dia tidak berfaedah karena gantung depan. jika Zaid pergi. Terus kita diam. Makanya ini uh, yang mendengar kita pasti akan akan bertanya Kenapa kalau uh, apa namanya uh, si Zaid pergi ya misalnya kalau Z pergi saya pergi juga ini baru uh, menjadi kalimat yang uh, apa namanya Oke, jadi ini uh, pembahasan yang pertama kita sudah membahas definisi kalam ya kalam kalau dalam Arab itu kita sebut juga sebagai al jumlah mufidah atau kalimat sempurna Menur menurut Abu Muhammad yang Dr Abdul Aziz ini Abu Muhammad uh, definisi kalam yang paling Lafaz adalah al-kalamu lafdzun mufidun. Kalam adalah lafaz yang berfaidah. Baik, barangkali untuk audio yang pertama cukup sama di sini. Wassalallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallohumma hamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.